Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sigian Everyday. Bagaimana keadaan sobat semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bang Ket akan lanjut dan juga akan berlanjut ya, login kembali dan juga sekaligus login harian ke game Dragon Age Mobile Celestial Reborn V3 Private Server. Aduh, panjang banget ngomongnya. Bang, ini Kak Auksi, Bang Ket bingung ya, ini mau ngomong panjang-panjang tapi takutnya salah gitu loh. Emang judulnya kayak gitu ya, tapi nggak masalah. Yang jelas di sini itu di server yang satu ini tuh sudah update Blessing ya. Di beberapa hari yang lalu kan Bang Ket udah review ya, review Blessing full. Apa aja sih dapatnya gitu ya, dan juga rewardnya untuk para player gitu. Jadi Bang Ket akan langsung masuk ke sini nih, kejutan. Nah, ini Blessing nih, akan langsung review ya. Oke, menarik ya. Let's kita langsung aja beli ya, beli beberapa nih. Ini kan paket Pandora ya. Ini Bang Ket punya 137 ya. Ini tapi Bang Ket akan beli aja sesuatu yang memang diperlukan untuk ini ya, untuk karakter gitu. Oke, kita beli ini aja nih. Ini 45 ya. Nah, ini 9000. Kita mungkin beli ini juga ya. 99. Oh, beli 3. 100 ribuan, oh, anjir. Bang Ket bingung nih, mau beli yang mana ya? Air Spirit, ntar lu Bang Ket mau cari lagi nih. Yang kira-kira ini ya. 312.000, sebentar Bang Ket mau lihat dulu. 100.000 ya. Kekuatan. Oh, ini sampai ke 40.000 ya. Berarti Bang Ket butuh berapa nih? Bang Ket butuh sesuatu yang memang dibutuhkan untuk karakter aja ya, nggak sampai gimana gitu ya. Nah, ini 30 ribuan ya, kita yakin. Di 99 terus beli yang ininya nih, ini 99. Nah, ini Bang Ket beli ini karena dibutuhkan untuk karakter ya. Apakah udah semua ini? Nah, udah semua ya, kebuka ya, kita langsung ambil semua nih. Ya, kita langsung ambil semua. Oke, wih, ada apa? Wih, wah, anjay, apa itu? Oke, kita langsung review ya. Di sini dapat Little Apocalypse ya, Mount. Kita langsung panggil. Dari ini, dari mana sih? Dari ini ya, UFO, ini UFO. Ini dari yang menanyakan, ini dari Blessing, Point Blessing Season 3 ya. Dan dapat lagi nih, token lucky server baru ya. Dapat berapa tadi? 500 kalau nggak salah. Terus dapat paket keberuntungan Pandora 3 ya. Terus ini paket berlian mewah ya. Terus ini dapat paket ini ya. Wah, lumayan ya, isinya lumayan. Mungkin Bang Ket akan cantumkan juga ininya ya, list ininya lah ya, list point blessingnya, biar sobat semua melihat, biar Bang Ket nggak ini ya, nggak dikira berbohong. Bang Ket cantumkan aja lah ya ininya, apa, list point blessing season 3 yang satu ini gitu ya, biar sobat semua lihat apa aja sih daftar-daftarnya gitu ya. Dan yang ini kan agak membingungkan ya, jadi biar sobat semua nggak bingung gitu. Oke. Nah, kini kita buka dulu semua. Ini berlian juga buka aja. Wih, 55.000 lumayan ya. Ini ada prasasti juga. Prasasti lumayan banyak ya. Ini apa nih? Peti harta Dragonware. Oke. Terus dapat juga ini, Red Ink ya. Menarik. Terus dapat kunci juga nih, Sweet Love ya. Kunci Colorful Bubble. Terus dapat apa lagi nih tadi? Nggak ada, udah ya. Cuman itu aja kayaknya ya. Oh, terus dapat ini, kupon ambil Aili ya, Aileen ya, ini nih dari Point Blessing ya. Terus Pandora
Oke, udah. Mungkin segitu aja ya. Bang Giat nggak akan berlama-lama karena ini hanya mereview gitu. Dan juga daily login nih. Sekalian ya, daily loginnya. Daily loginnya lumayan ya. Oke, ya. Mungkin cukup sekian ya. Review daily login beserta review full blessing ya, point blessing di season 3 dari Dragon Age Mobile Celestial Reborn V3 private server yang satu ini. Mudah-mudahan sobat semua suka dengan gameplaynya. Nantikan video gameplay game private server lainnya dari Get Everyday. Bang Get itu kurang lebihnya Bang Get. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you on the next video.